sumpah. Enggak, woy, rambutnya aneh banget. Nah iya, sedekat itu aja. Gila, kan. Makin kelihatan keburikan. Enggak, itu cakep. Pakai yang ituan itu, biasa-biasa. Sama aja lah, gue udah pake banget. Oh. Smooth, coba smooth. Eh, kok bisa digituin? Aku juga mau dong. Coba mau lihat bedanya. Oh my god, keren banget. Aserehe. Eh kalau dismutin kayak bonyok jerawat aku deh. Enggak mau. Tapi dismutin ini bagus sih. Aku enggak, maksudnya aku di jerawat. Gue ini juga nih. Tuh. Nih. Ah itu enggak kelihatan lah, udah capek aku. Sumpah tapi capek tau ngilangin jerawat. Ini. Gak aku ilang, juga ilang, sumpah. Enggak sekali ya hilang ada lagi jerawat baru. Lu enggak pernah jerawatan tau Is? Iya, sumpah gue ingin ini banget. Tuh gara-gara aku pakai foundation kekeringan. Makanya kan dari dulu gue bilang pakai moisturizer. Iya. Lu nggak pernah. Bener kan nih kulit lu lihat. Jadi jerawat. Dulu harusnya pakai moisturizer. Tapi aku beli awal-awal beli foundation. Mm-hmm. Aku mikir kan, ah kayaknya muka aku berminyak banget deh. Jadi aku belinya foundation yang kering. Terus aku pakai nih ya tiap hari misalnya gitu. Kayak misalnya kegiatan pakai lama-lama muka aku jadi kering, gila bener-bener kering banget kayak asli. Tanah nggak yang ada retaknya. Iya. Sampai kayak inian aku kalau misalnya ketawa yang garisnya jadi kayak ini banget. Oh my god, cepet banget kebentuk. Mending gini apa gini? Gini, aku biasa siorum gini. Sama sih. Nggak pernah kayak gitu. Emang gitu ya kan diinin dulu bisa kajinya sih kontak pakai wifi bisa nggak ya? Bisa kalau showroom tuh nggak bisa pakai wifi ya? Bisa kok. Oh, gue nggak apa di sini nggak masuk wifi-nya di sini masuk tapi nggak ada. Hi guys, belum nyapa nih dari tadi. Wede, pakai apa kayak aku dong? Penguin yang dibikinin marinasan. Wih, fans gue nih, soalnya apa gue? Mana? Gue kayak gini deh nih. Oh, ras kiris. Oke, apanya? Uyey. Falo, Kavalo, Kadion, Katorik. Hah, showroom lurus gitu lu pernah waktu yang lu di. Iya, pernah. Iya. Tapi kayak enggak enak gitu. Oh iya. Iya. Kayak kecil banget. Pula juga. Yes. Hai guys. Belum ada yang nonton. Apa ya aku jelek banget kalau di situ. Ya kan di sini tuh kelihatan jelas. Iya. HP Maaf. Bagus emang gitu. Kan aku HP jelek. Oh, sorry. Enggak lah, bagus semua HP bagus asik. Ya, ada orang nih guys datang dulu di box. Ingin HP bagus, Xiaomi solusinya. Wede. Ini ngapain? Ngapain sih? Dia mau ikutan showroom tiba-tiba. Oh nge-lag ya? Tuh kan nge-lag woy pake ginian. Ini nge-lag gak guys? Pake wifi. Kayaknya sebenarnya tuh lebih normalnya tuh kesini. Oh, nge-lag, tapi nanti kecebur kolam berenang woy. Ngakak. Bentar ya. Emang nge-lag? Nge-lag dalam. Lagi kajinan gak modal. Males. Tapi ya kalau showroom kayak buset dah semuanya kesedot tau gak sih, kayak cepet banget buset. Emang iya? Iya. Ya abis dong nih gue. Tapi aku juga kalau showroom pakai kuota. Iya. Iya lah. Kalau pakai wifi itu kayak gak kenceng aja gitu. Jadi pasti jelek. Abis deh yang ini. Baru isi. Manisnya dua doang kan gue pikir kayak ya udahlah. Kayaknya gak akan ngapa-ngapain. Ya udahlah. Hai.
kita lagi ngomongin ini make upnya Eve. Soal dia bandel banget. Waktu itu aku bilang pakai pakai moisturizer. Dia enggak mau. Tuh enggak, aku terus gaya-gayaan lagi, Kak. Apa? Kan aku mempunyai budget sendiri buat beli foundation-nya. Wis, iya. Terus aku ngelihat Tasya Farasya. Kan aku pikir kayak kayaknya kalau dari packaging-nya, asik. Kayak packaging-nya tuh kayak biasa aja gitu loh kelihatan harganya. Ya udah. Kamu beli di online apa langsung? Langsung. Di Bio. Oh, bisa aku masuk nih. Ngomong aja itu mah enggak akan berpengaruh. Oke. Enggak akan di Dior ya, guys. Aku banget. Di Dior. Terus itu aku nanya, ini harganya berapa gitu. Terus dia tahu segini. Gila, udah langsung keluar aku jadi. Lagi kamu enggak tahu apa? Enggak tahu. Aku kan cuman kayak lihat, aku langsung nanya gini, foundation yang bikin glowing, aku itu doang. Aku nggak tahu. Kamu sebenarnya sendirian ke situ? Sama Upil. Malu. Halo? Ya? Cindy ada lagi kegiatan ya? Bapak ada kantongnya nggak? Oh, pakai kantong bapak aja. Dan kawaii, thank you. Ya. Oke. Okay. Udah nyampe. Belum. Jadi itu make up tuh ada yang emang high end, tuh kayak Dior sama yang biasa aja. Apaan tuh high end? High end tuh yang ya mahal banget. Jadi kayak Tapi Tasya Farasya bener-bener gila make up-nya mahal banget, nangos. Tapi aku kan kayak ngerasain gitu ya, waktu itu pernah kayak nyobain makeup, maksudnya yang murah sama yang mahal gitu, beda tau. Tapi kayak ya di kulit dia nggak bikin kering. Aku nggak bisa pakai foundation ini teater. Oh iya. Keiteman. Padahal itu kayak katanya udah putih, tapi kayak kan aku aneh ya kulitnya, kayak udah nggak ngerti lagi, putihnya kayak udah aneh banget, aneh. Sumpah kayak aku mau minjem foundation orang pun kayak nggak bisa. Iya. Tapi ada tau, pasti ada tau kamu. Emang susah nyari warna foundation yang benar-benar tepat tuh susah. Sobat, aku nggak ngerti lagi. Terus kan aku sekarang jadi kayak pakai pelembab dulu kan. Makin putih mukaku. Oh, terus iya. Aku pakai foundation aku jadi gelap mukaku. Oh, kan pelembabnya aneh, apaan? Pasti yang tone up ya? Enggak. Apa? Yang biasa aja. Apa? Maksudnya tetapil. Oh. Iya sih, itu mah biasa harusnya kan. Nah, di aku mukaku jadi makin ya? Terang banget. Terus aku pakai foundation aku jadi belang dong, gak sih? Jadi aku gak bisa banget lagi deh. Padahal itu udah paling, maksudnya udah paling aman gitu sih harusnya, udah paling normal karena kayak ya udah. Banget ya. Jadi kayak aku kamu belinya yang putih banget berarti harusnya. Iya, aku jadi tau. Makin belinya harusnya makin putih lagi. Bedak jod murah parah banget, enggak woi, bukannya murah tapi emang warnanya woi. Sebenarnya kayak mahal murahnya enggak ini, yang penting warnanya. Berantem. Bunyi guys, tok tok gitu, apaan nih berantem ternyata dia. Kocak. Dubes kerja, dubes. Dubes apa sih? Duta besar. Iya. Aman sih duta besar. Enggak tahu. Bahas apa nih? Ini ada ya, pasti ini baru masuk nih. Ini adalah lagi bahas makeup. Yo, yang mau cari Ava If ke Kajipo. Oko Marinasan. Hujan enggak? Enggak. Nih, matahari terang. Oke, kita sebenarnya kayak blacklight gitu tau. Blacklight. Apa lagi? Iya ya. Aku aturan dari sini. Nah iya, harusnya dari sini tapi males pegangnya. Naik angsa gak tuh? Flamingo nih. Iya, angsa. Nuk banget, gak bisa bedain yang mana flamingo yang mana angsa, ya kocak. Sorry deh, kasih tau. Oh,
pelembab yang bagus apa nih? Pilih kerja ke Marinasan atau Jalan Batagor? So iye bet, so iye. Apa? Pelembab yang bagus apa katanya ada yang nanya. Sebenarnya apa tahu aja, itu cocokan. Iya. Yang penting tuh kalau misalnya yang buat aman aja ya, itu yang enggak berwarna sama enggak berbau kayak yang kamu pakai itu. Jadi kayak natural aja dia. Hmm. Kan dia enggak ada baunya kan? Heeh, enggak wangi gitu. Itu yang paling aman. Dulu kan kami Melody suruh aku pakai Cousins Baby sama mamaku diomelin sumpah. Karena kayak jadi kering di muka aku pakai itu. Kalau kamu bayi soalnya. Enggak bisa. Muka aku tuh enggak jelas, sensitif. Semua yang ada di tubuh aku tuh sensitif. Aku cuman pakai pensil liner kajinan langsung bintilan. Langsung bintilan mata aku sekarang. Dia digasih. Mak. Sini, Mak. Ini, hai. Kalian sedang membahas apa? Make up. Iya. Ini kenapa dia bisa sampai jerawat? Nah, kita pernah ngasih tahu ya dulu ya, pakai ini apa pelembab biar enggak jerawatan. Maskernya diganti. Iya, kayaknya efek pakai masker sambil masalah latihan gitu enggak sih? Kan jidatnya yang jerawatan, bukan jidatnya ke masker. Enggak, tapi maskernya pipinya juga, pipi aku juga. Ya orang sih mereka ceburin ip, ceburin sini. Kenapa sih? Kenapa sih? Ceburin apa sih? Psikopat, psikopat. Ya Allah. Ya Allah. Mau. Lumayan kan? Lumayan apa? Tocok, Mak. Yeay. Yeay. Ngumpul guys jadinya thanks to Jerry Hot 81. Ya aku juga ada jerawat nih di sini. Satu biji. Mana? Gue juga nih jerawat di sini. Maret PC lagi Abu Masan WD ke Abu Mak. See you on top. Hai. Pegel ya, Bun? Lah, copot ya. Pengen taruh tapi ini yang dari Kanadila. Iya, lihat deh dapat strap masker. Aku juga dikasih strap, tapi aku enggak suka pakai strap masker. Warnanya ungu. Ya mepet-mepet keping lah ya Kanadila, tahu aja. Aduh, enggak bisa dipakai. Eh, kemarin kasih dia mau tukeran sama aku ya? Iya. Warna katanya warna oranye bukan warna pink kamu. Ah, oh, iya. Peach. Iya, warna peach. Terus ketinggalan di teater. Ya, tapi aku titip ke Teddy sih. Ya. Iya, kemarin aku dikasih kamus bahasa Jepang. Kalau nggak nyuruh nyemburin, nanya di sana hujan nggak? Tapi enggak sih. Gak ngerti juga bacanya gimana. Nih, biar kalian lihat. Kak Abuma, ayo bawa pasukan Japanese people. Ayo Kak Abuma, sini. Suruh orang Osaka datang. Suruh orang Osaka datang. Maaf ya. Iya, SS sebentar ya. Berapa lah ya? Ayo hari ini kita main sepeda enggak? Enggak main sepeda sih, teh beli makan maksudnya. Ayo, itu lah tuh. Ceburin jinan. Tuh kan. Emang kenapa sih orang mau nyeburin? Sih maksudnya. Oh, itu bocil kali, nih fans aku mah dewasa-dewasa gak ada yang nyebur-nyeburin. Belum aja ntar nih, bentar lagi juga ada nih yang nyuruh. Belum aja nih dia pindah nih, dia lagi ke showroom gue, ntar dia ke showroom lu. Katanya ada yang nanya nih. Nah, nanya tuh yang bagus nih. Jadi aku bantu. Saham Bayum Love. Nah. Gimana ya? Kita semakin kayak berjaya sih. Sebenarnya kita nih, buktinya kita bisa beli ini ya. Iya, nih buktinya bisa. Rumah kita ya udah bagus ya. Naik sini dong. Enggak, basah lagi. Berkat kita di sini dari mau. Iya. Eh, naik sini aku fotoin. Enggak mau ah. Mendingan enggak punya foto di ban deh. Daripada basah. Cuma dekat. Berarti dari kamera. Masa kata ini angsa, Mak? Ya kocak ya. Yang bilang angsa siapa? Aneh banget, aneh. Angsa. Angsa pink. Ya. Oh, jempolnya nutupin ya, maaf ya. Iya, karena kita suka yang dadakan kan. Iya. Iya. Halo? Oh iya, apa? Sebentar ya, Pak. Nah, itu baju-baju ini.
lagi showroom. Nih, lu gantian pegang. Sampai gua mana? Ini. Udah datang orangnya, buruan pegang iniin gua. Yaudah, atau lu yang ambil. Bujin apa? Awe. Eh, awe, awe. Tiga ada langsung nih. Bohong banget, katanya mau naik sepeda jajan malah beli aus. Maksud aku nanti jajannya sorean pas aku udah lapar lagi. Sempol ini, sempol limbat. Sempol limbat. Aku banget sumpah. Jadi di sekitar sini ada yang jualan sempol, tapi kita namanya sempol limbat ya. Oh, dia tuh kayak bikinnya tuh waduh. Mana Marina San? Ini Fahri B, Kak Fahri. Kemarin dilanjutin lagi bahasnya. Oh, katanya burungnya di atas di pohon. Baterainya langsung 20%. Nuk banget sih. Ya maaf deh. Makanya HP kece baterai gede. Oh, oh deh. Xiaomi. Yes. Sambelnya sambel sempolnya yang ditumpahin gini bener banget. Baru aku tuang. Mana Marina San? Langsung tadi tumpahin sampai setengah. Bahkan itu kurang dari setengah. Oh ini dia Marina San. Hello. Hai. Jadi dari kemarin kita tuh lagi ada kegiatan dari siang sampai malam bareng gitu kan. Sampai tengah malam gitu jadinya kayak aku jarang showroom kan. Betul. Sampai rumah nah, aja udah bang, tepar. Pegangin juga. Bentar dong. Jangan prank lagi. Lagi ya. Aku mau ambil cat. Ye, nah. Prank Ipi, ceburin Ipi. Ceburin HP-nya. Marina Sang, ganti ke kita aja, jangan Ip lagi Marina Sang. Bikinin. Iya, ganti kita aja Marina Sang. Lucu banget sama semua. Cindy Oshi. Gimana sih ngomongin bahasa Jepangnya pindah-pindah gitu. Move to Cindy Oshi dan Jinan Oshi. Yeah. No if. No if. Just kidding. Ih, sama semua lu. Iya, lucu banget tuh. Liat. Ini avatar dia, si If kan, avatar If. Dibikinin. Pengen bikin sendiri tau. Ini fanbase aku lagi bikin apa? Oh iya. Gue pengen bikin sendiri. Gimana sih caranya? Nggak tahu. Nggak kayak di itu ya. Iya, sampai lu beli. Iya. Ben tuh suka beli game enggak penting. Iya, orang permainan seru. Ya, makanya beli game kayak gitu-gitu doang waktu itu. Apa sih? Ini beli sebelumnya The Sims. The Sims namanya beli free play padahal. Iya, bisa gregetan kerja enggak kaya-kaya, males banget kalau gue pengen beli rumah gitu kayak enggak apa-apa gitu. Maksudnya lebih bagus ini di HP yang free play gitu. Aduh. Udah gitu sekarang gue enggak mainin lagi. Tahu. Sekarang udah ganti, sekarang beli lagi. Pengen bikin sendiri, pokoknya pengen bikin sendiri. Main Genshin Impact aja, bisa beli juga. Mau ini showroom bikin sendiri ininya. Iya, gimana sih caranya? Caranya harus ngumpulin kecambah-kecambah gitu, gak tahu kecambah apaan. Bikin avatar gayung. Avatar gayung love gitu ya? Ya. Ikut event, makanya event apa tuh? Event apa sih? Sekarang kan kayak ada event. Oh iya, sekarang ada event guys. Jadi yaudah, kalian kasih gift aku dong sampai 2000. Kalian kasih gift, apa sih namanya tuh? Aduh sumpah, surat ya? Apa aja? Apa aja? Iya, yang penting nyampe 2000 kalau gak salah. 2000? 2000 gift. Nah kalian coba kalian biar aku dapat supaya aku bisa bikin Ava, kalian gift aku 2000 apa sih? Sebanyak 2000. Kayak surat love, apa seasonal gitu deh. Sebanyak 2000 buah. Jadi 2000 kali. Iya, 2000 kali gift-nya. Kalau aku dapat itu sampai 2000 aku bisa bikin apa? Sekarang. Nodong kan. Sekarang. Ini kayak gini nih tuh. Apa sih? Yang kayak gimana? Tadi tuh coklat. Oh iya. Iya, tadi aku jadi. Tadi gua kemarin tuh nih kayak gini tuh. Iya. Iya enggak sih? Kemarin tuh gue liat surat gitu. Ganti kali sekarang coklat. Aduh, susah banget ya. Entah ya. Susah nih, Naya. Kalian aja gak mau bantu ya udah. Gak bisa deh bikin apa deh. Mohong bang tuannya.
dia kayak bisa bikin apa gitu, terus apanya ada namanya Cindy gitu. Iya, ya kan ya? Begitu guys. Enggak, gak gara, soalnya kan tadi hujan. Eventnya kayak gitu. Jadi kalau mau punya apa, silakan gift. Ya. Mm-mm. Ini if kapan kelar nih? Pegel. Cinhap nyoba, coba nyebur dulu. Iya, mending lu aja deh nyebur deh. Tahu, padahal orang dulu nyuruh nyebur, lu udah mandi. Bikin apa? Bikin apa? Apa? Apa atau apa? Bikin apa? Avatar. The Legend of Aang. Tadi tuh di sini hujan deras, tapi udah berhenti. Udah Gakusang, Gakusang siap nih. Wih, Gakusang. Halo, Gakusang. Kita ikutin aja nih. Iya. Enggak, kita suruh pindah aja. Semuanya ke showroom kita. Yang dari IF 1000 lumayan nih, kita bagi 2 500 iya, 500 boleh, lah. Boleh. Yeah. Benar juga. Ini malah ngelawak nih. Jadi ngasih enggak nih? Kalau kalian enggak ngasih, aku enggak bikin avatar nih. Iya kan udah lumayan. Biarin aja. Konnichiwa, halo, koisang konnichiwa. Konnichiwa. Parah banget sih. Iya, makanya aku tuh mau bikin sendiri avanya. Nah, ini nih surat tuh, tadi ada surat tuh. Itu tadi siapa tuh yang ngasih tuh? Kasih tahu. Nah, iya kayak gitu tuh nih, Mega Man. Nah. Oh, jadi kalian bisa contoh nih, Kak Mega Man. Iya. Nanti kita berdua ya. Recordingnya. Nih kalian tuh kirim sampai 2000 suratnya. Ya. Nanti bisa nih, tolong ya. Ya. Oh, enggak jadi sama Kak Feni. Iya, maksudnya enggak jadi kegiatan sama Kak Feni. Belum. Hah? Kak Feni mandi dulu. Oh, ya udah. Nah, nih Kak Right surat. Nah, ini aku. Kayak gini nih ya, tolong. Enggak ada yang ngasih aku. Ya. Aku dikasihnya biskuit gitu, biskuit coklat. Kayak biskuit juga enggak sih? Enggak tahu deh. Surat sih kayaknya, soalnya kemarin gue liatnya surat. Tadi di nah, gini nih, baru benar. Siapa nih, Jinan galak bener ye. Gimana ya? Mohon maaf deh. Jinan gitu. Modal nan malak mulu. Nah, masalahnya kalau bisa beli sendiri, aku mau deh beli sendiri ini. Apa? Kan aku udah nanya, caranya gimana nih buat bikin apa? Katanya suruh ikut event. Nah, eventnya gitu, iya, disuruhnya gift. Iya, 2000 sampai 2000, tapi enggak ada di sini. Bisa bikin sendiri. Ah. Males. Enggak ada nih, enggak ada. Tolong kembali ke mukain. Kasih tahu nan, galakin aja. Ih, lama ya. Gua capek nih. Pause dulu apa, Be? Sampai keringetan tuh. Padahal lagi dingin loh. Panas banget. Apanya panas banget sumpah, sampai ip. Meledak enggak? Meledak lagi. Kepanasan. Sabar nah, dong Mas. Ini surat nih, surat we. Nah, ini nih Kak Dinanika, Bang Klimis, Kak Fitri. Weh, nih dia mendukung saya membuat ini Alpha ya. Alpha for Jinan. Eh tapi ada waktunya tahu, ada jangka waktunya tahu. Dapat surat, aku dapat surat warna ungu. Kalau nggak salah ada jangka waktunya nggak sih? Tapi kok sampai itu tanggal berapa sih? Sampai akhir bulan ya? Iya. Iya nggak? Nggak tahu. Ini tadi aku dapat surat warna ungu terus hilang. Sampai tanggal berapa apa sih? Apa di PHP? Lupa weh. Mungkin nih sampai habis bulan. Lupa sampai berapa. Udah 15 tuh kajinan we. Oke, thanks. Lumayan ya, masih berapa lagi? Pokoknya kayak ada 1900. Iya, ada 1900 itu lagi ya.
Ya agak lemot ya HP-ku, maaf ya. 2000 points apa 2000 ini sih? 2000 surat. P. Oh, 2000 P. Iya, berarti poin. Oh, poin ya, bukan 2000. Kan udah gua bilang. Apa sih ini? Ini datang mulu dari tadi. Kok tiba-tiba begini? Sumpah tadi jauh. Dari tadi tahu dua nih yang pink juga. Ini emang suka nyamperin aja nih. Kaget. Dia mau showroom juga apa? Kaget. Mau showroom. Ya. Mau showroom. Mau showroom. Unicorn narsis banget. Tiba-tiba benar-benar lurus begini. Serem kaget. Pengen cium gua tadi. Nih. Aku pengen makan. Ya udah bawa aja deh. Nggak mau. Halo. Tuh kan datang. Oh. Rim ngakak. Mau ini, Yan? Mau ambil. Charger lupa. 2000 P. Ya, pokoknya itu deh, guys. Bentar ya, guys. Aku ambil charger dulu. Oh my god. Ada Kak Siska. Sibuk mulia Kak Febrian. Kak, Kak Jinan tahu Kak Febrian? Sama aku juga gak tahu. Aduh. Gak boleh. Guys, Marinasan direbut. Marinasan, sini enggak. Marinasan. Oh my god, oh my god. Marinasan direbut, guys. Guys, tolong, tolong aku. Marinasan gimana cara balikinnya, guys? Enggak, di sini ada Marinasan nomor 1. Enggak, di sini. Itu yang palsu. Apa? Palsu. Hai Marinasan. Don't leave me. Iya, di sini bohong gitu. Itu mau tahu. Itu yang tadi kan? Iya. Dia lemot gitu. Udah tinggal. Lemot, lemot. Ngatain aja HP aku mulu. Oh my god, aku pengen makan deh. Tapi gak mau diliatin. Ih, lucu banget. Jangan dong, kasihan. So cute. Pegayung lo. Ada Gakusan, Marinasan, Takashi-san, Gonkichi-san. Halo semuanya. Hello. Ini gimana jalannya? Wih, bisa dibikin apa? Eh, aku 2000. Aku cari dulu bentar ya. Waktu itu aku di kayak di bis gitu. Lihat deh guys, mata aku. Kayak lagi sakit gitu. Bentar, bentar ya, guys. Gara-gara pensil liner. Oh, itu di mana? Kak Siska. Enggak ada. Udah capek jongkok. Aku lagi sambil ngecas. Lihat nih, baju aku babi. Babi.
pensil 2B buat gambar Kak. Ngelawak kali dia. Mau lepas masker tapi aku gak makeup dan aku sangat jerawatan, jadi gak mau. Ini bajunya dari Kak Cynthia. Bukan Cynthia Gen 5 ya guys? Bukan. Bukan. Oh ya, nanti jangan pada jangan lupa ya, apa sih? Jangan pada lupa ya nonton nonton ujian praktek aku di YouTube. YouTube-nya cari tahu aja sendiri. Aduh, dong aku gatel. Oh, kenapa aku kok pakai masker miring aneh deh. Enggak apa-apa. Jeng jeng jeng. Kak Haidar udah zuhur belum? Ini Kak Haidar suka lupa Allah nih Kak Haidar. Aku lagi ngecas weh. Casannya enggak nyampe ke sana. Lagi jongkok. Lagi jongkok. Kalau 5 kali gimana sih mau aja jongkok. Sih udah jongkok. Banget guys. Ini kayak karena lagi nunggu jadi kayak oke bisa tuh. Kalian jangan kayak Kak Haidar ya guys, tuh Pak Allah. Astagfirullahaladzim. Gak cocok deh aku ngomong gitu ya. Aku cocoknya ngomong puji Tuhan. Coba cocok gak ngomong kayak gini? Enggak. Aku tahu itu mau ngebaptis secara islami kan. Ngebaptis secara islami. Ya maksudnya itulah. Segala disuruh ngomong asyadu. Bahasanya ngebaptis. Coba ngomong suruh mandi nasan. Oh iya, aku udah bikin multi chat sama Kak Rahel Kanadila Sopan. Kadang kalau sebel sama siapa gitu aku suka cerita ke mereka, aku bilang kak aku sebel nih gini-gini, terus nanti mereka tinggal memberikan solusinya. Oh iya. Baptis. Cobain tau ke gereja kak? Apa? Cobain ke gereja. Jadi kamu cobain ke masjid ya? Nggak mau. Udah itu. Yaudah kita saling coba-cobain deh. Ya nak. Tapi depan gereja aja. Masuklah.
Ipi pakai mukena pasti cantik ya, ilah. Enggak, guys. Muka aku bulat. Pengen nge-tweet kayak Kak Nadila deh. Tau gak? Nge-tweet. Ih, gue gak tau sih. Tapi nanti langsung diomelin Om Jote nanti. Aku makan dulu ya, guys. Kak Cindy mau gak pegangin pas aku makan? Enggak ya? Enggak ya? Iya deh, enggak. Lu makan aja setelah aku sambil ini. Enggak mau jerawatan. Kalau makan kan lepas masker. Kan enggak kelihatan di dalam. Enggak mau. Enggak jadi, enggak jadi. Masker sebenarnya kegedean tau. Diomelin kajinan, kajinan galak banget. Menurut kalian ini aku matiin dulu atau aku tinggalin? Enggak sih, jangan ditinggalin, guys. Kalian kasihan. Nanti kalian ini. Kita dorong ya, kita dorong. Galakan Jot atau Jinan, Ip? Galakan Kak Jinan, weh. Kalau Jot mau bisa dicandain dah. Kan Jinan enggak bisa. Bisa sih. Cuman kadang cewek kan kalau ini Jot cowok. Eh, Jot, rame-rame dah, Jot. Hai, Marina San. Aku makan dulu ya, guys, bentar. Nanti, sekarang jam berapa? Bentar ya, aku lihat jam dulu. Eh, kan ke sini pakai jam, ke sini sekarang jam berapa? 2 berapa? 2.11 ya itu? Pakai Mi Band. Yes, Mi Band. Pakai Mi Band. Naik, gak bisa. Marina San nanya Avatar If gimana? Bagus, bagus. Avatarnya bagus, Marina San. Eh, If, ada fans kamu tahu pakai avatar kamu kesini. Wedeh. Emang fans aku tuh udah mendunia banget deh. Ini di sini juga nih avatar. Udah. Namanya numpang panen bintang ya. Itu apa sih maksudnya? Tahu. Ya. Lucu banget avatar kayak gini terus lucu. Wih, disco, disco. Aku sampai nyampe apa ya? 2.30 aku lanjut showroom lagi. Oke. Ini jadi kayak sekarang aku matiin dulu, terus nanti lanjut showroom lagi. Ya. Oke. 2.30, gak boleh ada yang telat. Oke, okay. Bye semuanya. Aku gak usah bacain gak sih? Bacain gak? Bacain dulu deh bentar ya, sampai 10. Yang pertama ada Marina San, kedua ada Kak Fahri. Fahri B. Fahri. Ketiga ada kakaknya dia. Keempat ada MHR San. Ya. Kelima ada Kak Bar. Keenam ada Mang Ujang. Kedelapan ada Kak Fajar. Kesembilan ada Kak Michael. Kesepuluh ada Kak Felix Jordan. Gitu. Gitu. Ganti SR radio ya? Emang bisa? Gini, tunggu ya bentar coba. Oh iya bisa. Wedede.
tadi yang gak dimatiin dulu. Baru kelamaan. Sabar. Kemana aja nih? Tapi aku pengen, tapi aku pengen, oh ini, aku cari ini dulu ya guys. Lu bisa di zoom gak sih? Eh, gak bisa ya? Gak bisa, pengen di zoom ini. Mana ya fotonya ya? Ini baru ngeliatin If pojok aja nih. If lagi dipojokin. Aku mau. Aku mau ini deh. Wih deh, fotonya nih mantep bos. Fotonya, foto ini. Ya Allah, gila ya. Lihatin muka lu. Udahlah, aku mau makan dulu. Aku makan dulu. Krip, gue mau sambil showroom. Oke, gue sambil makan. Pengen ngetes sih gue. Sejujur. Oh, gue tahu. Taruh sini. Wede, gue juga radio krip. Kira skandal sama Rinasan. Emang gak boleh ya? Ya gimana dong orang pengennya ini? Kenapa sih? Marinasan. Ini sinetron Marinasan. Jangan showroom. Hah? Marinasan ini edit. Gimana Cip? Cip ngomong ini edit. Gimana ya? Gimana? Gimana? Gimana aja? Edit. Edit. Dorama. Aduh. Nanti masukin sini ya. Ya. Mana perkedel gua? Enggak. Oh, ini. Enggak. Kan nasinya panas banget. Aku makan dulu ya, guys. Aku lapar bingit dari pagi belum makan gara-gara aku sibuk sekolah. Mana krip? Ya sambelnya sisa segini. Gua doang, masing-masing dapat gua juga. Oh ini. Pelit banget, pelit awe, pelit banget. Friend. Yuk ganti Ava If yuk. Aku lagi showroom. Lagi radio sih. Ada Kak Anin. Keren kan? Oh panas banget. Nah ini ya.
Kip lagi ngupil. Gak tau. Kanin gak jarum? Tumben. Mau video call. Member yang enak diajakin buat friend siapa ya? Kalau Kak Siska tuh sister, bukan friend aku. Jadi Kak Siska tuh penggantinya Kak Angel. Tuhan Yesus baik. Aku takut ada member lewat terus ngomong macem-macem nih. If ada fans Jepang berdatangan, hi Japanese people. Hello, my name is If. I'm 17 years old. Konnichiwa. Kulitnya, oh my god. Lu aku makan ayamnya yang dada guys, gak enak banget dah. Kalian kalau makan ayam sukanya paha atau dada? Ipi bikin caption sabar ya. Aku lagi tangannya kotor. Kenapa minuman awe terenak? Salah, kenapa minuman awe enak banget? Dan kentang keritingnya enak banget. Dan perkedelnya enak banget. Dan ayamnya enak banget. Kasih Kak. Iya, tapi gue udah gak ada kegiatan sih, lagi gabut. Aku lagi showroom. Iya. Mau gak? Oke. Lu ngapain lagi? Latihan vokal? Lepas, kita gak? Showroom radio. Iya. Keren, guys! Ini aja. Pakai ikatan cinta, keren gak? Terus ngapain orang dengerin? Dengerin aja, kan dia tadi aku ngomong. Dia tadi aku ngomong. Mau sorong apa gua? Sorong sekarang. Mau makan. Mau makan. Tapi mau nonton drama. Aku gak ada makanan. Berapa kali? Kita masih di bising. Jajan yuk kak, baby. Hah? Jajan. Naik sepeda. Sumpah jangan naik sepeda, jangan naik sepeda. Sepedanya sakit banget kalau diboncengin, sumpah. Yang biru. Yang gak ada joknya, yang ituan. Iya. Yang ada keranjangnya. Kemarin tuh gak ada, sumpah. Sakit banget aku. Gak boleh pakai natawin. Tadi aku gak pakai, cuman dia kalian gak pakai baju gitu. Ih. Itu kamu lagi live. Iya.
radio tapi kamu sambil makan. Ya, makanya kan. Kenapa sih? Jelas banget lo hidupnya. Karena kalau radio tadi tuh harus tadi aku lagi live showroom. Lagi showroom yang biasa. Terus aku lapar banget tuh dah. Gue showroom aja, Pak. Merah lah kalau makan. Gak mau ah. Guys, ini kita udah boleh submit belum sih? Orang showroom ada itu beauty. Tadi aku udah coba. Diomelin Kak Baby. Gue tuh kalau radio ini banget soal. Sama aja kayak lu dengerin radio. Masa lu dengerin radio orang makan? Ya, tapi mereka terima kok. Kok apanya lucu? Kenapa tulisannya lucu? Itu apa aku? Mau lagi dong. Fanbase dibikinin orang Jepang. Kentang. Nih. Iya, gua abisin tuh kentang. Ya enggak apa-apa kok, enggak ngapa-ngapain juga. Ih, bener-bener fans lu tuh aneh banget ya. Kenapa? Baik ya? Lu enggak ngapa-ngapain aja di dengerin. Iya, emang. Kan like idol like fans. Wede. Berarti mereka juga tukang diem dong. Maka introvert. Jadi bilang, "Bos." Cahaya Sara ya kabarnya. Enggak ngundang ini. Ngundang seleb gitu. Hah? Seleb apa? Kita ngundang Eve bintang tamu itu loh radio. Tapi radio nggak bisa collab. Nah, kalau bisa collab mah asik. Bisanya tuh waktu itu aku collab tapi showroom tapi itu dimatiin kameranya kayak item gitu jadi. Wih deh, canggih bener. Karena malas gitu. Udah jam 1 pagi waktu itu sama Anin. Kita mau collab nih radio, Mbak, kok bisa jadi nyalain kamera cuma di apa kameranya di ditutup selotip gitu. Aku collab jam aku showroom jam segitu dia main mama aku di rumah malam. Ini banyak juga ternyata warga showroom aku di kamu, ngapain lo pada di sini? Ya kan aku panjat. Wih deh, enggak bercanda. Tuh kan pada ngerti banget omongan gue deh. Tapi kalau apa kalian samaan tuh jadi bingung tahu kalian siapa. Emang iya. Tuh, lu harus baca satu-satu kayak enggak bisa di. Oh, enggak bisa dihafalin. Enggak bisa di apa namanya? Lihat dari apa doang ya, mesti baca namanya. Cesa Radio ntar malam enggak malam tuh gua ada apa ya? Oh, video call. Kita sibuk tahu hari ini. Iya lah, parah. Wih deh. Family bang banget sih. Tajir kita lama-lama. Coba kamu cari makanan, aku ikut deh pesen. Ih, muter mana nih, parah banget kamu, temen gue kemana sih? Tuh kan udah lah, temenan sama aku aja, Cap. Gue ditinggal, sumpah. Sabar, Cap. Orang. Emang muter gitu banget orangnya. Terus gak dijawab, lupa gue. Kan udah sama aku aja. Udah kelar. Udah. Oh, masih. Masih. Asik. Aku kan recording. Enggak. aku tadi lihat. Aduh, ini udah berapa kali sumpah dah. Sampai deh. Oh, aku tadi baru tanggal 87. Ya jatuh. Sini buat aku aja nyetok. Tahu enggak? Aku jadi member yang paling terbanyak. Udah keren banget. Udah 51 kali live. Weh. Ya aku apaan ya? Baru ya, udah 2 kali. Ya, sebulan baru 2 kali. Gua gabut. Aku juga gabut. Maksudnya gua punya project untuk apa? Live tiap hari sampai sepuluh live show. Weh, pengen dong, Cap. Pengen dong, Cap. Ip, si Krip mana? Nggak tahu aja. Baby Ria.
enak, Yuf. Ya kan? Awe. Aji showroom. Ada yang recording gak sih? Oh, iya, emang kenapa? Gak boleh. Aku lagi showroom. Nonton drama dulu biar happy. Kemarin aku lihat ini. Lihat di TikTok ada iya TikTok deng. Itu kayak cowoknya cakep gitu. Tapi enggak tahu namanya siapa. Oke. Tapi cakepan Natawin sih, sumpah Natawin cakep. Kayak liatnya langsung cakep gitu kalau Gap ya. Gap baca apa? Gap. Kalau Gap tuh kayak diliatin gap. Gap ganteng banget. Enggak. Natawin. Gap. Gap tuh gantengnya udah enggak masuk akal sumpah. Enggak. Kalau Natawin tuh Indonesia banyak. Sumpah pasti ada. Kakak tahu TJ Marquez enggak? Ya elah, ih. Jangan lu masih TJ Marquez sekarang. Kan aku nanya doang. Dia main film Boys Love juga. Siapa TJ Marquez? Iya. Dia waktu itu nontonin dia main ini. Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Maksud tuh Ikatan Cinta. Heeh. Ini. Gap tuh paling ganteng gila sih. Gila, Natawin sih paling ganteng. Nih, Natawin tuh baiknya lebih ganteng. Ya udah buat aku. Ya silakan coba ntar lihat aja dia mau lihat siapa. Oh. Hidup Ariel Noah. Hah? Ariel Noah? Enggak sih kak. Kakak suka Ariel Noah? Ya bukan Ariel kakamu. Ariel Noah? Cakep. Ih gak suka. Ih parah banget. Karismanya? Aku suka karismatik gitu loh kayak. Aku cakep. Meleleh. Aku sukanya Afgan. Kalau lihat tuh kayak. Kenapa sih? Dia udah tua Lumer. Tapi kan. Lah emang itu dia karena itu. Gue juga suka Afgan. Afgan sih langsung pipinya kayak. Aku suka Afgan dari dulu sih. Aku dari SD SMP Afgan. Karena nggak tahu lah, nggak suka musisi. Nggak suka musisi, nanti yang bisa main alat musik langsung dibanting tuh gitarnya kalau nggak mau bilang. Kaget jadi deh gue belajar gitar batik banting. Sukanya yang kayak gimana emang If? Sukanya yang agak Chinese tapi nggak Chinese banget, agak Indo Cindo. Gitu. Ya Cindo. Gue nemu loh Cindo. Apa? Di TikTok tapi Katolik. Aku nemu Katolik. Aku nemu namanya Fenly. Kalian tau gak di TikTok? Enggak. Fenly, sumpah itu cakep Fenly banget. Fenly Unity. Bukan Fenly. Fenly siapa namanya? Sumpah itu cakep banget. Aku sampai menelusuri Instagramnya sama enggak, TikToknya. Terus dia pakai rok Rio. Fix Andika kangen band. Ini pembahasan apa? Maaf, aku kan bentar lagi udah ini ya, udah emang waktunya cari jodoh. Harus tentuin ya, jadi dari sekarang. Iya, gimana dong? Tentuin dong buat kep. Aku. Nih, lihat. Aduh. Itu cakep. Ilucu. Rosario. Itu Cindo. Yuk ke gereja. Itu Thailand atau gimana? Indonesia. Saya bener gak sih? Gak usah nyanyi. Rosariomu, Mas. Rosariomu. Coba dong kalau lo punya temen yang kira-kira cocok buat gue tuh gimana menurut lo? Temen aku. Temen aku mah. Ya enggak lah. Bocil dong. Enggak juga sih, enggak bocil. Siapa sosok? Menurut kamu aku cocoknya sama yang kayak gimana? Jangan jadi follow malu gue. Kakak cocok sama yang dewasa-dewasa gitu sih. Dewasa terus yang kayak main gitar. Oh. Iya, serius. Terus gimana? Terus kakak cocok sama kayak power bisnis gitu. Businessman. Biar kayak berkarisma kan kakak demen yang berkarisma. Tapi pada jodohin gue tau sama ini. Sama siapa? Sama ini. Tuh. Itu siapa? Itu baca. Ejak siapa ejak? Bukan. Bukan orang yang ngetik, yang dia ketik. Kok bisa gitu? Lah bukan. Ini. Tapi beda. Mana? Ini. Tuh.
dia. Tapi bukannya beda agama, Kak? Oh, bukannya beda agama. Sama. Lah. Iya sama. Oh ya lupa, aku ingatnya Cisani Kristen, woi. Ya Allah. Maaf, maaf. Ma. Kalau menurut lo warna putih atau warna abu-abu? Abu-abu. 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 Putih tuh bahannya belum tentu bagus ya. Biasanya. Abu tuh biasanya. Tapi kan sama bahannya. Enggak, tiap warna tuh beda, cuy. Kayak kalau yang putih kayak gini. Tuh bagusan abu. Bukan kalau abu. Putih tuh menurut aku sukanya si abu. Bagusan yang tahu enggak sih yang ada strap hitamnya dikit. Iya, iya. Bahannya pasti bagus. Kalau ini belum tentu. Yang ada strap. Aku enggak pernah belanja di situ. Belanja baju maksudnya. Kak Baby, kalau makan kulit terakhir apa enggak? Kan kita di awal, di tengah dan kan akhir. Kan bentrok, guys. Iya, Eronya besok pada, aja. Pada bilang kakaknya Mira atau kakaknya Shani. Cocokan mana? Mira. Arnold ya? Cocokan. Tapi susah nyebut namanya. Masa aku enggak pernah lihat kokonya si Shani. Mirip Shani banget, plek-plek kan. Kayaknya cocokan sama kokonya Tishani sih. Soalnya kalau kokonya Mira kayak masih bocil gitu mukanya. Oh. Emang gak bisa ya aku kayak sama bocil-bocil ya? Iya. Bisa berteman doang ya? Bener. Kakak bisa curhat. Tapi abu-abu gini Kak Baby. Gak tau sih, mungkin dia fotonya gak apa-apa. Itu berapaan? Kayak tadi awalnya aku pengen abu-abu kan, terus kayak Anin bilang kayaknya putih tuh lu bisa pakai tank top warna apa aja. Iya sih lebih kayak itu lebih army juga. Bagus army bagus nggak mau army tuh hitam atasannya ya itu doang lebih susah apa putih cobain aja deh putih tapi menurut gua kalau bahan abu udah pasti aman putih tapi putih bagus sih emang bisa jadi kemana-mana karena dia jogger iya. Aku gak suka liat atasnya kan karet karet atasnya aku ambilnya M jadi dia kayak gak ketat banget Kak Baby sama Kang Maman aja. Maman siapa sih Kak? Kang Maman ya apa yang ini Maman. Ini good kulitnya the best. Mutnya parah banget. Ih, setelah aku dia ninggalin aku. Dia lagi main. Iya. Nah, balik Kak. Udah Kak Baby sama aku aja. Apanya? Kan lagi ngomongin main. Jodoh. Main apa? Iya, masih bukan jodohnya aku. Nih kamu. Udah tua bener. Ya iya. Ya Allah. Sama aku. Kita B aja. Baby sama okay. Om Sule aja benar. Terus sama bentrok gimana? Om Sule. Nanti oke. Kamu udah dapat tower belum? Banyak. Yang I need you itu? Belum. Lah, aku udah banyak. Kak. I want you, I love you udah 3 kali dapetnya sekali. Kan aku baru jolom ini. Ya udah. Kok bisa sih kak dapet tower gitu? Oh iyalah. Kakak sindir terus atau gimana? Iya. Aku minta terus. Aku juga gitu lah nanti abisnya. Baby real. Itu namanya Aldebaran. Perannya namanya Aldebaran. Dia umur berapa? Gak tau, udah punya anak? Ya. Iya. Cakep ya? Cakep gak? Cakep, cakep. Tuh kan? Tuh kan, cara kita sama. Coba. Kita lihat. Kenapa udah punya anak sih? Aduh. Namanya, IG-nya Arya Saloka. Kenapa udah punya anak? Nama istrinya Putri Ana. Itu aku baru lihat tuh istrinya. Pasti kenalannya dari FTV. Oh, istrinya artis juga? Istrinya, iya, artis juga. Katanya lu sukanya artis FTV. Cindonya mah kagak ada cindo-cindo. Emang Indo banget. Iya, tapi kayak manis itu loh. Tapi ini emang selera gue betul kayak gini-gini. Bukan. Kayak macho.
Lah, ini sama istrinya lagi. Anaknya juga lucu. Iya. Kagak jadi dah. Ya. Coba ya, belum punya istri ya? Pepet deh itu. Iya, pepet dah gua. Umur berapa ya coba? Terus nanti kalau ditanya, kenalnya dari mana? Dari IF dong. Udah. 29 IF pas lah. Kakak berapa? 22. IF pas banget dah. Pas. Sama aku enggak cocok tuh. Tuaan ya kamu ya. Kamu maksimal berapa tahun bedanya? Berapa aja sih? Black and white, khaki, choksu, or pink. Pinknya lemes. Ini bagus. Hijau. Pinknya bagus. Aduh duh, kenapa sih? Berisik banget. Iya. Kalau di foto itu ya pinknya bagus. Tapi kalau mau bawahannya putih nggak jadi mati. Ini nggak sih? Iya. Harusnya tua sih. Kalau ada army bagus. Atau gua nggak tahu ngeliatnya di mana. Ternyata apa gini obrolan cewek. Apa itu lo baby? Baby kayak nggak ada harga dirinya buat. Parah banget. Kenapa sih parah banget udah nggak ada harga diri? Ini pink. Ini deh maju. Mau sampai celana putih. Maju deh wow. Enggak kayak mau punya aja. Oh, pink mudanya bagus. Ini juga. Cok saja. Cok saja deh. Ternyata coksa tuh coklat susu. Iya. Coksa. So iya bet. Eh tapi gue lapar banget, belum jadi lah makanan. Itu kan naik sepeda jajan. Aduh, gue gak punya tenaga, gue selapar itu belum makan siang. Oh my god. Siapa lagi ya, kita cari deh, cari orang lagi. Ayo, ini cariin aku cepet. Cariin apa cowok? Iya. Gimana nih? Di gereja. Ya elah. Tuh kan di gereja. Di gereja gue baby cool tuh bentar. Kak Jipo tuh siapa Kak Jipo? Kak Jipo. Face aku. Face gue. Aku. Kak Jipo sering muncul di gue. Dia juga sering gitu kan, Kak Jipo. Enggak, itu fans aku. Ya udah kita buktiin aja dia lebih dia sayang sama siapa. Dia waktu itu ngebelain aku pas aku lagi di tubir. Tapi dia selalu ada di podium aku. Dia juga selalu ada di podium aku. Mana sih yang mana orangnya? Kak Jipo awas aja nih orang. Liatin aja dia fans. Gua tuh lagi mencari dia pernah fans sama kakak gak? Gak tau. Tuh kan gak pernah udah. Jipo tuh bukan yang di Kemayoran ya, G-Expo Jipo. Saya bener ya. Udah submit belum guys? Aneh orangnya, mana kagak ada. Kak Jipo itu fans aku. Ini gaya banget sih, nomor satu Avanya beda sendiri. Kayak disembah gitu dia. Ya jangan gitu deh, kakak sang tower kak. Kak jangan ngomongin. Gak kusan, I love you. I love you too. Enggak, tapi di gue juga kayak gitu. Jadi nomor satu biasanya kalau lagi sama dia beda sendiri. Gak apa-apa. Yang penting tower aja deh. Oh ini ada Om Jipo, Om Jipo nomor berapa? Beli gak Kak Bibi? Beli bagus. Enggak, bagus. Ah! Bagus modelnya. Lu banget. Kenapa sih Kak Bibi tuh kocak dah? Lah emang, makanya seorang gua tuh laku. Gara-gara gua keren kocak ya. Kalau ngomong kayak gini pengen tuh tau. Pengen dong jadi orang kocak. Iyalah. Kocik. Mana sih Om Jipo? Oh nomor 12. Ah elah, enggak suka kalau nomor 12 mah. Ya mana Jipo, orangnya? Kak Jipo tuh suka nonton bola. Oh. Jadi kadang suka aku bercandain. Sur, bola mulu, sur gitu. Lah kenapa sur kan Jipo? Namanya tuh Suryo. Oh. Tapi dimana Jipo gak tahu biar so ide dia emang orang itu. Cocok gak sama gua? Enggak ada kayaknya. Enggak cocok. Kak Baby suka sama penulis ya? Enggak juga sih. Tidak ada spesifikasi pekerjaan sih kalau gue. Kalau aku juga enggak ada sih. Mau dia tukang nonton showroom gitu kerjaan. Jangan gitu, kerjaan kan aku mau deketin kakak.
warna putih atau mocha ya? Putih kamu udah punya deh, kayak gitu kayak gitu. Iya sih. Eh gila nih baju Siska. Tapi kalau mocha nanti Kak Siska redup. Ih, parah banget. Enggak kan aku jujur nih ya, kan jangan jujur doang nih. Enggak juga tahu. Maksudnya kan ya, kulitnya gelap jadi kayak mesti beli baju enggak kulit terang enggak sih? Birunya lucu. Birunya crunchy, crunchy. Kenapa teman-teman gue semua bingung dengan lu? Kamu kenal Roy Mustang gak? Gak tau. Ah, gue tuh mau tahu dia siapa. Or nude. Kan bisa cari di Google. Roy Mustang itu aku, karakter fiksi. Apaan tuh? Iya, kayak anime gitu. Roy Mustang, dia namain showroomnya Roy Mustang, ngasih gue tower. Tapi namanya Roy Mustang, gue kagak tahu dia siapa. Coba aja tanya. Gak ada yang mau, gak ada yang itu. Dia gak mau jawab. Lah kamu kan notifin Gracia Twitter. Makanya aku gak tahu, showroom aku suka gitu. Kak Siska, setiap showroom pasti nongol di aku. Kalau showroom, iya nongol sih. Itu Twitter woy, nge-tweet. Oh Twitter, aku emang iniin semua orang. Notif? Kalau iya. Buat apa? Enggak, maksudnya kayak inian Twitternya, aku nyalain notifikasinya gitu loh. Buat apa? Biar rame aja, kayak rame handphone. Serius, kadang kalau orang fans mention pun kayak selalu ada di aku. Astagfirullah. Biar rame, kayak kamu sebegitu gak ada yang headset gitu. Iya. Sama sih sama, ya udah gue pakai cara lu udah kayaknya. Tapi kalau misalnya ada ngechat pun juga kayak aku males gitu sih. Gak suka chat-chat. Kita lagi ini, lagi berbincang dengan friend. Friend-friend yang tajir-tajir ini nih suka ngasih tower. Wih, asik. Odanya dulu. Siapa tadi kasih kan? Gak banget. Lo berapa lama showroom? Sampai mulai kegiatan. Nggak, tadi dari jam berapa ini? Gak tahu. Grace ini udahan ya? Kak Baby masuk Islam ngomong maksudnya kayak Kak Baby ngomong pas asyadu gitu pas lagi bocil. aku nanya aku tahu kayak kan kalau misalnya di Kristen tuh kan kayak ada di baptis, nah kalau di Islam gimana? Enggak ada, gue lahir udah begitu aja. Enggak ngomong asyadu gitu. Enggak. Kok orang-orang kalau ini suka bercandain, mau coba ngomong asyadu gitu. Itu kalau dari pindah gitu loh. Enggak. Kan dari lahir. Aku mau kegiatan dulu, guys. Apa itu sih kamu? Bentar ya, guys. Nanti aku bacain dulu itu, kasihan yang udah ngasih. Gimana ya caranya? Ini kan yang ngasih gift ini live ranking no. Oh iya. Oke. Okay. Yang pertama ada Gatusan. Kedua ada Marinasan, ketiga ada kakaknya dia, keempat ada Kabar, kelima ada Mang Ujang. Keenam ada Kak Fajar, ketujuh ada Kak Michael, ke-8 ada Kak Raymond, ke-9 ada Kak Rain, Alfredo. Ke-10 ada Kak Gerald, ke-11 ada Om Jipo, ke-12 ada KL, ke-13 ada Kak Jordan Felix. Ke-14 ada Kak Fikril, ke-15 ada Kak Fikril. Sur. Kak Jipo awas aja Kak Jipo ya. Goodbye semuanya. Nanti aku kalau bisa dari tadi berisik banget ya, mohon maaf. Nanti kalau bisa aku showroom lagi. Oke. Bye semuanya. Goodbye.